Halo guys, saya Paul Arnando. Nah, kali ini saya berada di head office CU Klingkumang. Nah, seperti Anda ketahui bahwa CU Klingkumang merupakan salah satu koperasi terbesar yang ada di Indonesia. Nah, penasaran dengan apa itu Klingkumang atau koperasi? Ayo terus ikuti saya. Pagi Pak. Pagi. Saya Paul Arnando, saya mau ngobrol sebentar nih Pak dengan Bapak. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Nah, gimana, Nando? Ya, jadi saya mau bertanya berkaitan dengan koperasi dan kredit union. Namun sebelum itu saya mau tanya nih dengan Bapak siapa saya bicara? Ya, saya Valentinus, dipercayakan sebagai Chief Executive Officer sejak Maret 2016 sampai sekarang. Nah, berkaitan dengan koperasi dan kredit union nih Pak ya. Kira-kira apa ada perbedaan nih antara koperasi dan kredit union? Kita tahu bahwa koperasi itu adalah secara garis besarnya ya, koperasi banyak, ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada koperasi kredit, ada koperasi produsen, kemudian ada koperasi konsumen, juga ada koperasi jasa. Sementara kredit union adalah bagian dari koperasi itu sendiri. Tidak ada perbedaan yang mendasar, tapi hanya perbedaan asal muasal dan CU sendiri adalah bagian dari koperasi untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Nah, sekarang ini kan ada yang namanya hashtag koperasi keren. Ya. Ya, maksudnya apa nih Pak? Ya, kita tahu bahwa koperasi keren di Indonesia banyak. Ya. Untuk gerakan di Indonesia ada 100 besar ya koperasi di Indonesia ya, termasuk Klingkumang ya, itu merupakan koperasi besar. Koperasi keren ya, karena sekarang koperasi itu sudah menjamur di seluruh Indonesia. Banyak koperasi yang sudah melakukan teknologi informasi yang sangat bagus ya, online system, ada financial technology juga ya, dan beberapa sering mendapatkan penghargaan. Itu artinya koperasi sekarang banyak koperasi yang keren-keren ya, karena telah melakukan inovasi sehingga koperasi itu termasuk kredit union di dalamnya atau koperasi kredit itu merupakan suatu koperasi yang keren. Saya kira koperasi keren ini bisa kita setarakan di semua Indonesia sehingga koperasi sekarang image-nya itu bagus di hadapan masyarakat. Koperasi bisa mengelola sumber dayanya dengan baik, itu koperasi keren. Nah, kalau di Klingkumang sendiri apanya yang keren ya Pak kira-kira? Kalau di Klingkumang banyak sekali ya. Kita tahu bahwa ada Klingkumang Mobile ya. Ya, tapi dimulai dengan online system. Klingkumang punya 65 kantor cabang, di mana semua kantor cabang terintegrasi di kantor sentralnya, yaitu head office. Ya, di mana anggota bisa melakukan setor tarik di mana ada kantor CU Klingkumang. Kedua, ada Klingkumang Mobile. Anggota bisa melakukan pembelian pulsa handphone dan pulsa listrik, kemudian bayar tagihan telepon, kemudian juga bisa melakukan pembelian tiket melalui Traveloka, pembelian belanja online Shopee dan sebagainya, kemudian juga bisa melakukan transfer ke seluruh bank di Indonesia termasuk bank daerah, bayar BPJS, di mana aplikasinya juga bisa untuk melakukan pengecekan simpanan ya, baik simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan harian ya, itu memudahkan informasi-informasi terkait anggota ya. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan pembayaran menggunakan QR code ya. QR code di mana scan QR code itu bisa kita lakukan, tapi sementara hanya dilakukan di unit-unit Klingkumang dulu. Itu suatu hal yang luar biasa dari perkembangan teknologi yang ada di CU Klingkumang.
di CU Kelingkumang, perlu Nando ketahui bahwa dari 602 seluruh staf CU Kelingkumang, 80%-nya adalah staf yang kaum milenial di bawah 40 tahun, termasuk saya. Wah, luar biasa sekali. Artinya generasi muda paham dengan apa yang dibutuhkan generasi muda. Itu penting sehingga kita bisa berinovasi, bisa membaca peluang apa yang kita gunakan terhadap teknologi informasi yang ada di CU Kelingkumang. Ya, luar biasa. Ternyata Kelingkumang memang keren, Pak. Banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Kelingkumang. Ya, mudah-mudahan terus berkembang dengan baik ya, dan anggota semakin percaya. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak untuk informasinya, Pak. Terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan. Banyak sekali informasi yang tentunya saya dapat pelajari hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Halo guys, tadi kita sudah berbincang-bincang langsung bersama CEO CU Kelingkumang berkaitan dengan apa itu koperasi dan inovasi apa yang sudah dilakukan koperasi selama ini. Masih ragu dengan koperasi? Ayo bergabung bersama koperasi. Koperasi keren.